Ini saya akan membandingkan rantai triple S 428 HSBT kemasan lama dan triple S HSBT kemasan yang baru. Apakah ada perbedaan di rantainya juga atau hanya kemasannya saja? Mari kita bandingkan. Untuk rantai yang tipe lama ini saya pakai sisa potongan motor yang dulu, guys, karena masih saya simpan. Ini kemarin belinya kepanjangan buat Jupiter Yet, sama penjualnya dikasih 140L. Untuk ketrikannya ini ada tulisannya triple S dan ukurannya 428 HSB. Ini di rantai emang tulisannya HSB ya, guys, bukan berarti ini ditipu sama penjualnya, karena T itu menurut distributornya yang membedakan hanya di pelumasnya di dalam. Untuk kualitas sama saja HSB dan HSBT, hanya pelumasnya saja yang membedakan. Karena T sendiri itu merupakan kode pelumas khusus pada rantai HSBT. Ini yang triple S kemasan baru, ada perbedaan di rantainya juga. Di ketrikannya beda sama yang lama. Yang lama kan triple S 428 HSB. Kalau yang baru hanya 428 HSB. Tulisannya triple S misah. Bisa dibandingkan tuh. Untuk warna ini ternyata ada perbedaan juga ini. Untuk yang terbaru, warna goldnya atau emasnya lebih terang daripada yang lama. Yang lama agak kurang terang. Cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih, matur suwun.